Hanya malam puasa jenuh dari hati yang dalam serindu. Seharap kau setia menunggu sampai nanti kembali bertemu. Terindu bila jauh sayang, ingat pesan Yesus pernah bilang. Jaga mata, jaga dan sambung hati, saling percaya dalam hubungan itu pasti. Saya pergi, nanti saya kembali, tunggu sampai kau bersama lagi. Jangankah sayang, kau di situ, tetap setia menunggu hingga bertemu. Hello everyone, welcome back to Tasha Refida channel. Jadi hari ini kita OTW Bandung. Ini aku bareng suami aku, kita berdua doang. Seperti biasa, 3 jam perjalanan yang membosankan. Jakarta-Bandung tuh memang ya kadang-kadang macet, kadang-kadang enggak. Tapi alhamdulillah hari ini lancar. Ada di sisi, harap terus mengalir dan membasahi. Rindu sah bersyair tuk lepaskan pedih. Finally, akhirnya sampai juga. Ini aku udah sampai di depan hotelnya nih. Ini tuh Hotel Intercontinental Bandung Dago Pakar. Jadi ini tuh salah satu hotel yang lagi ngehits di Bandung dan sering banget dikunjungin oleh selebgram dan influencer. To be honest, ini tuh udah jadi wishlist aku udah lama banget sih. Cuman karena lumayan ya say, harganya mahal, jadi baru kesampaian sekarang. Sore. Gak ada. Duduk manis menantimu, aku pun ingin membuat kau tak menyesal bahwa kau telah memilih diriku ini yang akan terus membuat hidup. Untuk suasana lobinya itu terlihat eksklusif seperti bintang 5 pada umumnya. Yang disuguhi pemandangan belakangnya itu ada lapangan golf guys, jadi emang bener-bener hijau banget. Nah jadi pas tamu dateng, kita reservasi nih, check-in dulu. Habis dari situ di resepsionis kita bakalan disuguhkan oleh welcome drink sama staff hotel yang ramah-ramah banget. Itu the best banget dan minumannya itu enak guys, itu mango juice gitu deh kayak menurut aku. Sambil nunggu, sambil minum, sambil memanjakan pemandangan mata ini ya, pemandangannya indah banget di lobi yang nyaman, harum, bersih. Baru di lobinya aja udah berasa luxury banget loh ini hotel, ke-refresh rasanya otak aku. Aku kasih juga lah suamiku biar gak haus, dia kasihan pula kita liatnya ya kan. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintai.
Udah sampai ini kita sekarang lagi naik. Kita mau ke kamar aku di lantai 9, nomor 915. Dan di hotel ini juga udah pakai caplock ya. Jadi gak ribet lagi kalau harus pakai kunci, tinggal tap aja bisa langsung masuk. Seperti ya hotel-hotel berbintang pada umumnya. Nah ini dia room aku. Mari kita room tour room aku. Jenis kamar yang aku dan suamiku pilih untuk bermalam di Bandung hari ini adalah yang tipe premium golf view di Intercontinental Dago Pakar. Untuk red roomnya per malam itu kurang lebih 3,9 jutaan, tapi udah include breakfast for 3%. Karena basically ini emang family room ya, jadi kalau kalian punya anak, di sini ada tempat tidur khusus untuk anaknya. Jadi tuh enak banget, pas banget. Terus juga bedroomnya itu super spacious, dia lumayan luas, ada meja kerja juga, terus juga pemandangannya super indah. Ada shower room with a rainbow shower head, pisah ya. Untuk bedroom sama shower roomnya itu terpisah. Juga disediain bathrobes nih buat kita di sini. Di bedroomnya ini juga lumayan luas. Jadi ada wastafel, ada bathtub. Di bathtubnya juga ada shower. Yang pasti ada air panas dan dinginnya di sini untuk kita berendam. Ini di kamar mandinya seru banget. Ada disediain timbangan untuk nimbang berat badan aku. Tapi berat badan aku stabil karena minum Choco Slim ya, bestie. Terus juga kalau untuk food entry-nya dia ada kulkas, mini bar, ada coffee entry maker, 24 hours room service. Aku mau review tempat tidurnya nih guys, sumpah tempat tidurnya super premium banget. Ya dari segi bedsheet yang dipakai, bed covernya, dan bantalnya juga super nyaman dan empuk. Tempat tidurnya juga enak banget, sumpah aku kayak tidurnya bisa bangun siang nih kalau di sini. Yang pasti ada free wifi. Dan entertainmentnya ada 40 inch LED TV, udah terdapat Netflix di dalamnya, jadi kita bisa Netflix and chill nih. Terus juga internet tuh stabil banget di sini. Ini sih ter the best, udah hararganya cuma 3,9 jutaan per malam, tapi fasilitasnya selengkap ini, kita bisa ngetes sambil menikmati pemandangan sore di Bandung. Bisa kalian lihat ini tuh view-nya yang sangat Masya Allah, tabarakallah, memanjakan mata ya. Oke, sekarang aku mau dinner sama suami aku, tapi sebelum itu aku mau mandi dulu dan di sini alatnya lengkap banget. Nggak perlu khawatir dan nggak perlu bawa dari rumah karena udah ada hair dryer dan lain-lain. Handuk aja aku nggak bawa loh guys dari Jakarta. Nah sekarang aku udah rapi, it's dinner time. Kita belum nginep di sini, nanti kita soon bakal nginep di sini. Hari ini kita mau dinner doang di Dayakti. Aku udah sampai di Trans Luxury Hotel. Jujur ini lebih mewah daripada hotel aku sih. So kita harus review hotel di sini next time karena emang ini mewah banget. Cuman harganya lebih mahal daripada Intercontinental. Dia cinta yang kutunggu-tunggu-tunggu. You know me so well. Girl, I had you. Kita pacarannya mau dinner pandemic di Egdekin restoran yang di Transluxury Hotel. Karena di Intercos lagi gak ada fine dining. Jadi kita hari ini makannya di sini. Just a second when I'm broken, just bear. And we can learn to love again. Because
Kita milih dinner di The 18 Restaurant di Tansukuri Hotel. Nanti aku bakal taruh di sini nama restorannya. Bisa kalian lihat ya view-nya, dinner bareng pasangan sambil makan steak ditemenin sama live musik yang super duper romantik. Ini sih best buat quality time kalian sama pasangan ya, apalagi kalian pasti butuh waktu untuk benar-benar healing berdua sama pasangan. Kesempurnaan, namun aku jatuh hati. Bangun tidur, aku langsung mau sarapan, tapi aku ini lagi ngambil kamera dulu guys ke mobil, jadi aku diantar sama Budi Karini, terus balik langsung ke hotel untuk sarapan di Dame Restoran. Banyak banget loh di sini menu makanan yang seger dan pilihan menunya tuh sumpah enak-enak banget. Nah, bertepatan pada jam sarapan ini nih, kebetulan kampus aku ada sedikit tiba-tiba ada Zoom call bareng sama rektor untuk jelasin soal online dan offline, jadi makanannya kalian bisa lihat sendiri. Itu banyak banget makanan-makanan enak, dan pas aku sarapan juga pelayanannya baik banget dari waiters-waiters yang ada di Dame Restoran, dan banyak banget berbagai macam sambal. Nah, selesai sarapan aku langsung otw ke Beauty The Fro untuk treatment. Terindu bila jauh sayang, ingat pesan sasu pada bila jaga mata, jaga. Hi, what's my friend? Ini muka aku. Sepergi. Ini aku mau terima, aku mau konsul dulu aja deh ke dokter deh. Asyik. Itu bersama lagi, jangan kau sayang, kau di situ. Tetap setia menunggu hingga bertemu. Siap sayang, ya tunggu sepasti pulang. Sabar saja kau di situ sayang. Jangan ragu suasa pusatnya. Cukup kau yakin juga percaya. Ingat tong janji sakas tinggal, nanti sah kembali. Lepaskan rindu yang menyiksa hati. Berdua kotra sendirian lagi. Intinya tetap jaga sehati, karena dengkau itu supasti. Sah kunci mati, rapisa mau ganti. Biar sekarang tong jauh tetap. Ini kan masih ada bekas sedikit gitu ya. Kalau di bagian juga masih agak jenggol kan. Iya. Tapi sakit kalau di sakit ya. Kalau cuci muka tuh kadang geser gini tuh sakit. Tapi sebenarnya kan kalau areas itu dia lebih tipis ya kulitnya. Jadi dia penyembuhannya emang lebih lama sih. Oh, botox itu bisa diituin juga. Bisa dihilangin. Coba ya, maaf. Ini nah, itu kalau dipegang gitu enggak sakit. Kita udah ketemu dokter, sekarang kita mau tindakan. Di sini udah ada laser, udah ada RF, udah ada botox, udah ada semua. Harus coba. Tak bersabar, rindukan saat bersama. Ingatlah, saling percaya. Jangan pernah dengar orang bicara. Rasa di sini baik, jaga kau cinta. Dinginnya malam, puasa jenuh dari hati yang dalam. Serindu, seharap kau setia menunggu sampai nanti kembali bertemu. Terindu bila jauh sayang, ingatlah saya sesu pernah bilang. Jaga mata, jaga resamu hati. Saling percaya dalam hubungan tuh pasti. Saya pergi, nanti saya kembali. Tunggu
sampai tahu bersama lagi. Janganlah sayang kau di situ. Kita ada set treatment. Ini butasnya masih di masker. Di sini kita mau time party di bawah. Somebody dreams about you every single night. Somebody can't breathe without you, it's lonely. Somebody hope that someday you will see that somebody's me. Oh yeah, it's somebody's me. Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti sekembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau sejanjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah, cukup satu kata setia, percaya cinta kita abadi selamanya. Kau jaga rasa sampai nanti saya jumpa raga, sampai sapu mata ini tangkap wajah, sampai mungkin tak lagi kenali rupa beta jauh tak bisa. Nona jangan bilang berpisah, terlepas kini terjadi masalah. Pergikan kembali jauh dekat lagi, larikan berhenti kau mentok di hati. Karena kau tetap saya cinta dan lagi, karena hati ini milik kau sendiri. Sudah saya janji tak ingkar lagi, sulama pergi pasti saya akan kembali. Jaga rasa tetap sayang ke satu, jaga hati saya yakinkan kau mampu. Jaga cerita hati saya pinta, bawa kembali sap cinta for dia. Cuma for dia. Jaga rasa ini sampai nanti sekembali. Jaga dengan sakit. Kemudian kita rapin. Ini rambutnya pakai mana-mana nih. Jadi ini jauh fitness gak? Kalau main deket aja coba, siapa tau buka tuh. Yes. Udah selesai tadi treatment, udah selesai di partinya. Seru gak di partinya? Lagi gak bulan depan? Lagi dong. Lagi. Ya udah, pokoknya ikutin terus yang mau tea party sama Tasya Revina, komen di bawah, nanti bulan depan kita bikin lagi. Kita jelasin dikit ya, tea party itu sebenarnya treatment bareng sambil ngobrol-ngobrol, gibah-gibah gitu. Jadi kalau kalian merasa butuh sarana bergibah daripada kalian enggak tahu mau gibah sama siapa, kan gibah sama aku aja enggak apa-apa. Tapi sambil treatment, jadi kalian bisa langsung datang ke Beauty Pro di tanggal yang nanti aku bakal tentukan untuk kita spill the tea bareng-bareng, oke? Okay? Bye, see you, bye-bye. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah, cukup satu kata setia, percaya cinta kita abadi selamanya. Thank you.